baru. Sekarang gue di Patong Tanah Merah mau review ikan bakar. Langsung aja kita masuk ke dalamnya. Ayo, gas. Ada banyak. Gue kakap, barona, gurame. Ini apa? Ini kakap. Gue barona. Ya, warna nyaman. Kakap aja deh, Mang. Nyaman aja ini. Sama kakap. Boleh tuh. Karena 110. Iya. Jadi itu aja. Ini aja. Sambil bisa. Ayo. Masih angin ya? Iya, angin kata si ibunya. Nanti ikannya suruh kemari. Ya, langsung proses pembakaran aja. Paling lama tuh 10 menit. Kurang. Bang, ini awal kita ini cuman awalnya. Jadi ini cabangnya sudah pindah, mau pindah. Ingin apa? Lama di pulang, keluar di sana, pindah lagi. Ini juga udah lama sih. Padahal di sini udah berapa lama? Hampir lumayan lama, 5 tahun. Lima tahun masih kecil. Ada kendala nggak itu? Kendala nggak tuh?
adalah misal dalam usahanya gitu. Nggak ada kenal apa-apa. Kalau ada kenal santai ini mah ya kan itu orang tahu. Yang baju apa? Ah, baju. Itu bocah awal dari awal kenal tahu. Kalau kan yang apa-apa kan langsung nanya si bosnya aja. Iya Mas, kalau boleh tahu, ini bumbu yang dipakai apa aja? Bumbu ya? Apa rahasia dapur gitu, rahasia dapur? Iya, ini rahasia dapur sih, emang. Gak boleh dikasih tahu. Bumbu sih cuma gitu. Kalau kan dimasak, jadi mas. Gak beli langsung. Tanya bosnya aja, masalahnya karyawan yang gak tahu. Tanya nih, tentang usaha ikan bakar. Ini apa? Bahan pokok di masa pandemi ini teman. Usaha ini ya. Bahan pokok sih bisa kalian dikurangi sesuai omset aja. Adanya pendapatan lagi nyari lagi bagus, jadi bisa besok. Kalau terkena lagi bagus, ya besok bisa banyak belanja. Kalau sesuai omset aja sih, kalau omset lagi kurang ya barang-barang dikurangi. Kalau omset lagi lumayan, ya barang-barang disesuaikan. Tapi harga itu di masa pandemi ini naik, dinaikin atau dikurangin gitu? Kalau untuk harga penuh, kalau untuk harga penuh normal aja, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang standar aja, masih sama, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditaikin. Oh iya, disesuaikan aja ya? Terus solusinya di masa pandemi ini gimana? Menurut abang? Solusinya di masa pandemi ini? Iya, di masa pandemi ini. Gak ada solusi di masa pandemi ini, jalanin aja. Ngalir ya, jalanin aja.
kalau untuk turis nggak ada. Itu aja sih bang, makasih nih. Ya itu masalah omset. Itu di masa pandemi naik apa tuh? Omset gila ya, turun banget ya. Ada pasti turunnya ya, kalau lagi standar normal ya karena normal. Kalau untuk turun ya pastilah di masa pandemi ini pasti ada omset pasti turun, nggak sesuai seperti hari-hari biasa sebelum pandemi. Tapi kalau hari-hari biasa yang sebelum COVID nih, ya, pasti rame dong. Alhamdulillah, sebelum COVID kayak gini. Udah sekarang ya? Untuk saat ini sih dijalanin aja. Ya, itu aja sih bang. Cuma nanya itu aja. Sebelumnya terima kasih nih. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ben ini udah jadi nih kan nih, dan bakar dulu udah kol. Cabe, ini ada sambalnya nih, tuh, lontok dong. Ada ini, timun, astaga. Ikannya kalau udah lapar gini tuh nikmatin udah ikannya udah gede-gede antalehim. Astagfirullah, di sini lagi banyak ikan. Sambal tunggu. Oke, langsung kita makan aja nih ya. Sambal bagus. Sekeluarga dapat ini mas semua ini ya. Mana ini enak gurih rasanya. Sambal cabenya, sambal kecap cabe. Sambal pahit manis. Pedes. Ada air lagi. Pedes saya.
Munyok pas nyerap ikan mantap coba keluarga dapet tuh deh ini tuh masya Allah minggu buat saya ya lu nyanyain lah nyanyain video aja mana mana dan gua tuh bayang kaya ambilnya rasanya kayak ikan. Ya. Bumbunya tuh ya bumbu karena tadi bilangnya tadi rahasia dapur ya. Ya, wow. Ikannya tuh wah, lembut banget ikannya. Kita coba sambelnya sekarang. Ya benar, untuk sambal kecap itu agak manis ya. Cuma sensasi di akhirnya tuh ya pedas-pedas gitu. Sensasi. Terus ya tim mentimun sama kola juga masih segar. Ya, lanjut. Kan yang makan apa kali? Kan kakap ukuran beda kan berat sekilo lebih ini makan apa kena dingin nggak ngerti deh. Jangan kol kangen lu. Sambil
Dah. Gengs, sampai sini aja. Gue nggak kuat ngabisin satu ikan gede gini. Masih ingat Umi di rumah. Aduh. Sampai sini aja, Teng. Udah pegel banget nih. Terima kasih udah ikutin review ikan bakar hari ini. Thank you for watching. Bye bye.